Oke guys, jadi kita sekarang udah bikin sanggungan burung sawahnya dari daun pinang ya bang. Iya. Kita mau mulai di sini rencananya, dan pikat udah kita taruh di situ guys. Nah tuh, ini kelihatannya spotnya baru siap panen ya bang ya. Iya bang. Cuma separuh sebagian yang udah dipanen di sini guys. Iya. Jadi kita mau mulai lagi di sini. Mudah-mudahan nanti datang ya. Oke bang, kita mulai lagi. Ya. Oke. Bismillah. Speaker kita udah mati deh bang. Iya bang. Nggak terjangkau bang. Kayaknya. Balik ini mana nih? Masih ada. Mati dia. Bulunya bang. Serak kan? Ini guys. Bulunya jatuh-jatuh. Pak, arah situ tadi bang. Hah? Wih, mantap bang. Wih, poin. Wih. Jumbo. Mana lihat bang? Rusuk, tak sayap. Mantap, jumbo. Mantap bang. Mantap. Oke, kita lanjut lagi guys. Poin di sini satu. Mana satu kelihatan bang? Saya kira ini dua. Manjur. Sanggungan di sini guys. Situ kita sembunyi ya. Oke. Kita lanjut lagi, sudah poin kita. Tetap. Mana itu lagi? Kita coba lihat di pinggir sawah. Perumahan di bawah situ ya. Oke bang. Sekarang lagi musim hujan, jadi becek semua ya bang ya? Cari yang buat dimasak lah. Oke guys, jadi sekarang kita mau coba di sini lagi. Kita udah bikin sanggungannya, cuman nggak kita terlalu banyak ya bang ya daunnya. Iya. Kita di sebalik apa? Pagar. Pagar ya. Dan seperti biasa, spot kita pinggir persawahan, cuman belum panen ya bang. Iya belum panen. Kita taruh pikatnya di situ guys.
Nah, speaker udah kita tutupin pakai daun. Oke, kita rencananya mau mulai di sini, guys. Mudah-mudahan nanti datang lah ya, Bang. Iya, kita ngadu nasib dulu lah. Oke, kita mulai. Bismillah. Suaranya kecil, Bang. Siapa, Bang? Siapa? Oke, bismillah. Tunggu dia, Bang. Oh, itu mah mantap pula. Oke. Wah, mantap. Untung terkapar, Bang. Ish. Ada lagi satu cuman satu cuman. Oke, guys, kita ambil dulu koin. Udah tercelopak sih ya. Mantap sepertinya, guys. Mana? Lanjut lagi. Ya. Susah banget ini. Situ tadi ada apa nih? Patah nanti itu jatuh gak? Kebun sawit belakangnya, guys. Langsung ngejar dia, Bang. Iya, Bang. Bagak dia, Bang. Sendiri lah, Bang. Oke, Bang. Kita lanjut lagi, guys. Kalau masih bisa kita cari lagi tambahnya, Bang. Caranya buat kita masak, guys, kalau enggak hujan hari ya, Bang. Sekarang sangat susah. Hujan terus. Oke, guys, jadi sekarang kita rencananya mau masak-masak seburan kita di sini. Kita mau ala camping juga lah ya, Bang. Ya, jadi kita nggak pakai tenda, cuman kita perlengkapannya kita buatlah senyaman mungkin buat masak-masak seburannya, guys. Oke, sekarang kita mau lanjut dulu untuk masak seburannya. Kita poin 2 ekor ya, Bang. Insyaallahnya. Mantap, kita lanjut. Thank you.
Oke guys, jadi ini poin kita tadi, 2 ekor burung rua-rua. Angkat bang, gak kelihatan bang. Baik, mantap, poin 2 ekor. Kita masak lagi guys. Kita mau sambal cabai rawit ya May? Yang pedas-pedas lah. Ini sebenarnya rua-rua termasuk hama kalau di sini ya bang? Iya bang, makan padi dia. Anak-anak buah padi, padi pas ditanam tuh dimakan ya bang? Iya bang, dimakan tuh pintunya tuh bang, jadi patah-patah gitu. Jadi sedikit kita jelaskan juga lah sama sahabat-sahabat jelajahnya. Oke guys, jadi kita mau nikmati hasil buruan kita lagi ya bang Sani. Iya bang. Dan sebelumnya kita ngucapin apa bang? Selamat Hari Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin buat semua sahabat-sahabat jelajahnya. Kita agak telat uploadnya karena saya sendiri habis Lebaran sakit guys. Jadi ya kita sambunglah pada kesempatan kali ini walaupun masih kurang baik ya Pak. Ya bang. Oke, kita mau makan-makan lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini contoh mak, ini bahaya guys, mantap. Benar, hajar. Mamak yo. Ayo. Seru bang. Seru bang. Seru bana. Lumak bana guys. Bana jadi bang. Rencananya kita pengen camping, rencananya lagi sosan guys.
cuman cuaca masih musim hujan. Ya, bisa bisa. Panas jadi bang. Nah. Belum puasa kemarin nggak dapat ini bang. Iya bang. Das bang. Oke guys, jadi kelihatannya kita sudah dulu lah pertolongan berburu hari ini ya Bang Sani. Mudah-mudahan sahabat jelajah semua terhibur. Sampai jumpa lagi dengan video selanjutnya. Wassalamualaikum.